Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil'alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pembahasan yang lalu kita telah sampai pada adab tentang apa? Indah ya Rifki. Adab tentang masalah apa dulu secara umum? Adab-adab dalam di dalam belajar, dalam membaca, dan di dalam halaqah, majelis ilmu. Baik. Disebutkan 13 dalam adab secara global, yang beliau awali dengan apa? Perkara apa? Nah, mendahulukan yang paling penting dari yang penting. Dalam artian yang paling penting dahulukan dari yang lain, kemudian berikutnya, berikutnya, berikutnya. Dan di antara yang beliau nasihatkan untuk kita dahulukan apa? Indak Hanafi. Nah, menghafal kitab Allah. Ini di antara langkah pertama yang hampir pada zaman ini alhamdulillah manusia lalai darinya. Untuk apa? Menghafal kitab Allah. Berusaha sesuai dengan kemampuan yang ada. Dalam ayat demi ayat. Karena sungguh alhamdulillah itu perkara yang sangat mulia. Keutamaan yang begitu banyak. Bagaimana tidak huruf per huruf dinilai. Dan jangan diikuti was-was dari syaitan. Karena di antara was-was yang ditebarkan oleh syaitan alhamdulillah, yang ini banyak. Dan di kalangan awamunas, bahwasanya mereka meninggalkan dari menghafal Al-Quran. Kenapa? Karena nanti kalau hafal kemudian kamu lupa, ancamannya sangat keras. Nah, ancamannya sangat keras. Kemudian mereka bawakan hadis-hadis yang apa? Yang hadis-hadis tersebut dhaif, bahkan sebagiannya maudhu. Nah, ini usaha syaitan untuk menjauhkan manusia dari menghafal Al-Quran. Nah, dan seorang yang sudah terpatri dan merasakan nikmat hafalan Al-Quran tersebut, tentunya dia akan menjaga. Ada pun seorang karena kesibukan kemudian lupa, maka ini sesuatu yang lumrah. Karena manusia tempat lupa dan salah. Tapi yang memang seseorang apa berdosa, alhamdulillah, kalau apa dia telah diberi nikmat kemudian dia sia-siakan. Sebagaimana semua nikmat yang lain. Nikmat menghafal Al-Quran dan alhamdulillah ini nikmat yang agung. Kemudian kalau dia sia-siakan, tidak dijaga, inilah yang apa? Yang terancam. Adapun karena kesibukan dan yang lainnya, dalam artian dia sudah mengusahakan, cuman namanya penjagaan ketika telah tersibukkan dengan keluarga, dengan usaha, tentunya beda ketika seorang tafarruq, konsentrasi dalam menuntut ilmu. Tapi yang jelas semuanya ada usaha untuk menjaganya. Baik, ini kemarin poin yang pertama yang dinasihatkan oleh Imam Ibnu Jamaah rahimahullah ta'ala. Baik, sekarang kita baca setelahnya. Siapa yang baca? Iqra. Farfa sawta. Kan ajaran Nabi, dan kan kaum kaum itu, wahai
Nah, sana. Tanya sini. Dan tadi yang menunjukkan dalam pelajar penjelasan penjelasan ya, dan berapa di hadapan sunnya dan berhati-hati dari bersandarnya dia kepada kitab-kitab kitab-kitab lama ya atau kitab-kitab kitab-kitab ibtidaan di situ apa? Lebih tepat ibtidaan. Dalam artian dia bersandar pada kitab di awal-awal dia belajar. Dalam artian di awal belajar dia saya bisa baca sendiri. Itu maksudnya. Dan berarti dia bersandar pada kitab-kitab pada awal-awal belajar. Bahkan dia bersandar pada setiap cabang ilmunya kepada orang yang paling bagus pengajarannya bagi pengajaran baginya. Atau paling banyak takik kepadanya dan menghasilkan darinya. Atau dia bersandar kepada orang yang mengetahui pada kandungan kita tersebut yang dibaca. Baik, nah. Kemudian beliau mengatakan wa yashtaghilu bi syarhi tilkal mahfuzati 'ala al-masyayikh. Setelah kemarin dinasihatkan untuk apa menghafal Al-Qur'an, kemudian menghafal perkara-perkara berikutnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Maka hendaknya dia menyibukkan dengan apa? Dengan penjelasan dari perkara-perkara yang telah dihafal tersebut. Naam, kepada para masyayikh. Wal yahdhar min al-i'timadi fi dzalika 'ala al-kutubi ibtida'an. Dicetakan yang lain antum tulis na'am, karena tertulis abadan ya, fi nuskhah ukhra ibtida'an, jangan dicoret. Nah, jangan dicoret. Tapi katakan di naskah yang lain dengan lafaz ibtida'an. Dan itu lebih apa? Lebih pas. Karena sedang menjelaskan konteks awal-awal belajar. Yaitu hendaknya seseorang berhati-hati dari bersandar kepada apa? Kepada kitab-kitab saja di awal-awal dia menuntut ilmu tanpa guru. Dengan membaca, saya sudah bisa membaca. Akhirnya dia borong kitab-kitab atau buku-buku terjemahan. Saya baca saja. Sehari bisa dapat satu kitab daripada hadir di majelis, paling di majelis dapat satu lembar, dua lembar. Ini juga apa? Muncul talbis dari siapa? Menjauhkan dari majelis ilmu dengan apa? Yang penting aku bisa baca sendiri. Dikeliru. Tapi ini keliru. Karena betapa banyak faedah yang akan dia dapat di majelis ilmu. Nah, di majelis ilmu. Nah, dari faedah-faedah yang terkadang tidak kita sadari apa itu. Baik itu ketenangan hati maupun timbulnya semangat maupun rahmat dan yang lainnya. Nah, maka hati-hati dari apa bersandar. Nah, dalam perkara-perkara tersebut hanya pada kitab-kitab saja di awal-awal belajar. Bal ya'tamidu fi kulli fannin man huwa ahsanu ta'liman lahu. Nah, bahkan yang hendaknya dia lakukan, hendaknya dia bersandar pada setiap cabang-cabang ilmu orang yang paling bagus pengajaran untuknya. Dan pengajaran yang bagus adalah pengajaran yang bisa memahamkan. Nah, ketika engkau paham, ketika belajar memahami apa yang dipelajari, nah, maka berarti telah tercapai tujuan dari apa? Dari menghadiri majelis ilmu. Nah, karena seseorang dalam memberikan penjelasan berbeda-beda. Ada yang memberikan penjelasan tapi menambah ruwet. Nah, rembulet. Nah, tidak karuan, akhirnya tidak ketemu-ketemu, malah keluar pusing. Tidak usah belajar kitab ini kok tidak paham-paham. Baik. Tapi ada orang-orang yang ketika kita belajar dengannya, masya Allah, terbuka. Nah, baik. Terbuka pemahaman kita yang dulunya tidak pernah dipahami. Oh, alhamdulillah bisa paham.
Dan sungguh ikhwan fillah, ketika dapatnya seperti ini, subhanallah, lega sekali. Tidak terasa plong. Dulu saya sendiri ikhwan fillah, ketika belum berangkat, masalah yang belum mendapatkan jawaban yang memuaskan, masalah Al-Fatihah bagi seorang makmum. Taib hukum membaca Fatihah bagi na'am makmum. Taib bertanya ke sana kemari ketika awal-awal belajar di Indonesia, na'am belum ada yang memberikan penjelasan yang apa, yang memuaskan. Na'am tatkala sampai dan belajar pada Syekhuna Muhammad bin Hizam hafizahullah ta'ala wa saddada, subhanallah, na'am lega mendapatkan penjelasan yang mantap, na'am, taib dengan dalil-dalilnya, na'am, dan apa, dan kekokohan dalam istidlal, lega, na'am, puas, taib. Nah, hendaknya dalam setiap cabang-cabang ilmu berusaha untuk na'am mengambil dari apa mereka-mereka yang bagus dalam pengajaran. Wa aktsaru tahqiqan fi, dan yang paling banyak dalam mentahqiq pada permasalahan itu. Yang dimaksud dengan tahqiq ikhwanillah yaitu betul-betul memahami masalah, dan apa seandainya ada khilaf, dia pilihkan mana-mana yang apa yang paling kokoh. Tidak sebagaimana yang ditempuh oleh sebagian manusia ketika apa ada khilaf ingin apa, ingin jalan aman. Sudah, nah ini kan masalah terjadi khilaf di kalangan para ulama. Nah, silakan yang memilih ini boleh, yang memilih ini boleh. Nah, jangan saling berselisih. Padahal perkaranya antara misalnya antara nah halal dan haram. Nah, mungkin halal dan haram nah dalam satu perkara itu dua-duanya benar, ya tidak? Tidak akan mungkin. Karena dua hal yang bertentangan. Padahal kaidah utama dalam syariat ikhwanillah, syariat ini nah kita harus betul-betul paham apa la yajma' bainal mutafarriqain. Tidak akan menggabungkan dua perkara yang apa? Yang berbeda. Tidak akan mungkin digabung. Nah, wala yufarriq bainal mutajanisain, dan tidak akan memisahkan antara dua perkara yang sama. Kapan saja suatu hukum ikhwanillah, kalau di situ kita menggabungkan dua perkara yang sebenarnya beda, berarti kita salah dalam menetapkan itu. Atau kalau kita membedakan dua perkara yang seharusnya sama, berarti kita salah dalam menetapkan hukum. Kenapa? Karena hukum syariat tidak akan mungkin dia memisahkan dua hal yang sama, dan tidak akan mungkin menggabungkan dua hal yang berbeda. Makanya butuh tahqiq dalam masalah-masalah yang diperselisihkan manusia. Kecuali kalau perselisihannya adalah perselisihan yang sifatnya tanawu. Maksudnya tanawu yaitu boleh memilih. Misalnya perbedaan lafaz dalam apa, dalam zikir-zikir. Ini memang kita apa? Bahkan sunnahnya untuk melakukan terkadang ini, melakukan terkadang itu. Seperti misalnya perbedaan juga tata cara dalam apa, dalam duduk tawarruk misalnya. Ada berapa macam? Dan tata cara dalam duduk tawarruk. Indah ya Muhammad Malim Bang. Taim, ada dua cara. Dan itu hilangnya tanawu, yaitu perbedaan yang kita apa? Kita memang nah menerima semuanya. Karena perbedaan yang dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau terkadang melakukan ini, terkadang melakukan itu. Nah, dalam tawarruk yang biasa kita lakukan, dan yang satunya yang kadang-kadang dilakukan adalah menyelipkan kaki kiri di antara betis dan paha. Adapun khilaf yang sifatnya tatawut, khilaf ada dua, khilaf perhatikan. Khilaf tanawu, maka ini perkaranya tidak mudah. Karena tanawu menyebutkan macam-macam, sehingga macam-macam itu tidak saling mengingkari. Bahkan apa? Kalau memang dalilnya sahih, diterima semuanya, dilakukan kadang-kadang ini, kadang-kadang itu. Nah, tapi kalau khilaf yang sifatnya tandor,
Khilaf tadat adalah khilaf yang bertentangan. Bertentangan. Tidak akan mungkin dua-duanya benar, itu tidak akan mungkin. Nah, misalnya penetapan ini sunnah, ini bid'ah. Maka seorang muslim ikhwanillah pada perkara yang diperselisihkan seperti ini berusaha mencari dengan sekuat pemahaman dia dan apa sejujur-jujurnya dalam mencari kebenaran. Nah, dalam mencari kebenaran apakah ini sunnah atau bid'ah. Setelah itu dia pegang dengan dalilnya, dia yakini dan apa berjalan di atasnya. Demikian pula, nah pada permasalahan yang dikhilafkan ini boleh atau tidak. Ini boleh atau tidak? Nah, antara halal dan haram. Ini dua perkara yang tidak akan mungkin. Nah, kedua-duanya benar. Kemudian mengatakan, karena sudah berselisih, silahkan memilih. Seorang punya amanah dalam menyampaikan. Nah, taib dalam menyampaikan kepada manusia, kalau itu perkara antara halal dan haram, berarti mesti yang benar satunya. Nah, yang benar salah satunya. Nah, inilah yang dibutuhkan tahqiq. Tahqiq itu adalah apa? Betul-betul menelaah, meneliti dalam permasalahan yang diperselisihkan. Mana yang hak? Sehingga seorang ifanitillah mengambil perkara yang hak itu dan bertahan di atas. Baik. Tidak misalnya yang terkadang berusaha untuk mencari jalan tengah misalnya. Masalah foto, masalah video dan seterusnya. Ini khilaf para ulama, ada yang membolehkan, ada yang melarang. Silakan memilih sendiri-sendiri. Manusia bingung, mereka tidak punya ilmu. Kemudian berarti permasalahannya sesuai selera. Ya kita pilih yang mudah saja. Jangan demikian. Tadi seorang dalam beragama berusaha mencari mana yang paling mendekatkan diri pada Allah. Oleh karena itulah para ulama perhatikan mereka. Seandainya di awal mereka seperti Syaikh Utsaimin saja, yang banyak kalam beliau ini dijadikan apa tameng dalam masalah apa masalah foto. Padahal sebenarnya Syaikh Utsaimin tidak menginginkan yang seperti itu. Beliau tetap memberikan syarat-syarat yang ketat, syarat-syarat yang ketat dalam masalah foto, walaupun dari sisi memfotonya itu menurut beliau bukan termasuk menggambar makhluk yang bernyawa. Tapi hasilnya beliau tetap memberikan syarat. Tidak boleh hanya untuk sekedar kenang-kenangan. Apalagi zaman sekarang untuk sekedar profil atau sekedar status atau sekedar pamflet. Pamflet apa yang diinginkan dengan memasang foto dalam pamflet? Pengumuman apa ada fotonya? Beliau memberikan aturan-aturan yang tidak mudah, alhamdulillah. Dalam arti memang kebutuhan yang sangat untuk itu, kemudian apa atau kadang darurat seperti SIM, KTP dan seterusnya. Dan ini para ulama insya Allah dalam masalah ini sepakat. Cuman beliau menegaskan memang kalau untuk yang memfotonya ini tidak termasuk tidak termasuk menggambar makhluk bernyawa, menurut beliau sebagaimana seorang tukang fotokopi. Seorang tukang fotokopi alhamdulillah memfotokopi kitab. Kita memfotokopi kitab ini misalnya. Tidak akan kita katakan bahwasanya yang memfotokopi dialah yang mengarang kitab ini, ya tidak. Dia hanya cuma sekedar memfotokopi. Maka kitab ini ketika ditanya, ini kitab karangan siapa? Ya yang mengarang pertama kali. Ya tidak. Ini teori beliau. Walaupun dibantah oleh para ulama yang lain. Karena jelas itu surah. Jelas itu gambar. Dan yang namanya gambar makhluk bernyawa masuk dalam keumuman tadi. Ibrahnya Khalifah Syam Ibn Uthaymin di akhir akhirah itu di kehidupan beliau menegaskan sebenarnya aku siapa saja yang memfoto atau memvideo aku akan menjadi apa? Menjadi khasim dia, akan menjadi musuh dia pada hari kiamat.
sebagaimana dalam biografi beliau ketika beliau menyampaikan muhadharah di Universitas Madinah. Nah, semua kamera-kamera beliau terlumpuhkan. Tidak mau beliau di shooting. Nah, karena apa? Karena berkala memang sesuatu antara halal dan haram. Nah, yang kita yakin para ulama adalah orang-orang yang paling takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh dari sekian banyak permasalahan yang butuh tahqiq. Butuh tahqiq sehingga jangan biarkan ketika ada masalah khilaf untuk apa? Kita biarkan manusia ketinggalan. Nah, beda nanti dalam mensikapi setelah kita tahu ini hukumnya. Nah, tapi bagaimana mensikapi orang yang menyelisih kita? Nah, ini perkara yang butuh kita pelajari lagi. Tidak kemudian, nah misalnya kita mengetahui ini satunya menegaskan bid'ah, satunya menegaskan sunnah. Seperti misalnya khilaf yang masyhur antara Syekh Al-Albani dengan Syekh Ibn Baz dalam masalah nak bersedekah setelah bangkit dari rukuk. Nah, kait mereka mentahkik masalah sesuai dengan apa yang mereka nak pahami dan mereka kuatkan. Kait Syekh Al-Albani saya mengatakan bersedekah itu bid'ah. Tapi apakah kemudian nah menetapkan Syekh Ibn Baz sebagai ahli bidah? Ya tidak. Nah, ya tidak. Nah, yang seperti ini ya ikhwan fillah butuh dipahami, butuh belajar. Nah, sehingga tidak salah dalam melangkah. Qala wa tahsilan minhum. Dan berusaha untuk menyadarkan nah dalam cabang-cabang ilmu pada apa orang yang memang apa lebih banyak dalam menghasilkan faedah pada cabang itu. Dalam artian dia punya hasil, memang kelihatan hasilnya. Ilmu nahu ya kita sudah tahu bahwasanya kita belajar dengannya, membacanya ya sudah bisa membaca kitab misalnya. Maka istahidu afanihillah. Di antara tahsil yang paling nampak seorang belajar ilmu nahu, dia sudah apa bisa baca kitab. Maka ketika sebagian kalian dapat jatah membaca, ya persiapkan sehingga lancar. Enak kalau baca lancar, intonasinya bagus. Nah, maka nah enak. Jangan masih terbata-bata. Baik. Bagus kalau apa? Sudah lancar dipersiapkan sehingga tahu ini benar ini salah. Nah, juga melatih membaca dengan intonasi ini penting. Nah, penting. Ada hasilnya. Kemudian wa akhbaruhum bil kitab allazi qara'a. Dan yang paling mengetahui tentang kitab yang dia baca itu. Makanya ketika kita mempelajari suatu kitab, ya berusaha memilih orang yang memang paham dengan kitab yang mau diajarkan tadi. Baik, kita tahu bahwasanya yang mau mengajar itu telah mengambil kitab itu dari gurunya atau bahkan langsung dari pengarangnya, ini paling kuat. Kalau kita tahu yang kita mau mengambil pelajaran dari situ adalah mengambil langsung dari orang yang mengarangnya, ini termasuk apa? Termasuk syarat yang paling kuat. Baik, ini salah satu hal yang dibimbingkan oleh Imam Ibn Jama'ah rahimahullah ta'ala. Baik. Nah, selain itu semua beliau katakan wa dzalika ba'da mura'ati sifatil mutaqaddimah minad dini was-salahi wasy-syafaqati wa ghairiha. Semua itu ikhwani fillah kita memilih yang bagus pengajarannya, tapi paling banyak tahqiq dan hasilnya, kemudian paling paham tentang kitab. Semua itu setelah apa? Dia memperhatikan sifat-sifat apa? Dari apa? Dari sisi agamanya. Sisi agamanya, kesolehannya, juga apa? Juga apa? Kasih sayangnya terhadap orang-orang yang belajar. Kan ini sangat menentukan. Dari apa? Dari agamanya, apakah dia ahli bidah atau bukan? Tidak ada faedahnya, ikhwan fillah, seorang belajar, masya Allah, saya ingin belajar nahwu karena orang ini paling mantap ilmu nahwunya.
tapi ternyata dia ada pelaku kebid'ahan. Tidak ada faedahnya. Nah, bahkan dikhawatirkan engkau akan terjerumus dalam kebid'ahan seperti dia. Atau ilmu qiraat. Nah, ilmu qiraat makhraj. Sebagian sufi yang ikhwanillah memang mereka menggeluti masalah makhraj luar biasa. Bahkan mungkin umurnya dihabiskan untuk itu saja, tapi paham, tapi tidak paham tentang akidah yang sahihah. Sebagian manusia, saya ingin mengambil ilmu Quran dari fulan seorang sufi. Tentunya ini jalan yang salah. Jalan yang salah. Kenapa? Karena dia na'am tayyib ketika belajar seperti itu, alhamdulillah memposisikan diri di tepi, tepi apa? Tepi jurang. Sangat mudah dia akan tergelincir dan terperosok pada jurang yang dalam dari apa kebid'ahan-kebid'ahan. Makanya semua itu dipilih setelah hamba-hamba memperhatikan kebagusan agamanya, kebagusan manhajnya, dan juga apa? Juga kasih sayangnya. Karena apa? Kita sendiri kalau belajar Al-Quran, kemudian dan pada seseorang yang membenci kita, nah membenci kita tentunya kita tidak akan dapat, tidak akan dapat. Oleh karena itulah dulu para salaf Al-Quran berusaha untuk mencari apa keridhaan, dalam artian bisa diridhai oleh apa syekh yang dia mengambil ilmu darinya, bisa mengambil hatinya. Baik. Sehingga dengan itu dia akan apa? Nah, mendapatkan ilmu yang berbarokah. Karena ilmu itu ibarat sedekah. Orang yang mau mensedekahi ketika senang hati itu akan apa? Akan bermanfaat. Akan bermanfaat bagi diri-diri kita. Tapi kalau mengambilnya dengan paksa, ini apa? Ini nah, sebagaimana sedekah kita rampas. Maksudnya berbeda hasilnya. Nah, baik, oleh karena itulah pada kisah dulu siapa? Kisah siapa? Yang merampas, merampok hadis. Siapa? Al-Qa' Nabi. Nah, merampok hadis dari siapa? Dari Imam Syu'bah. Walaupun dengan sebab itu, dengan sebab dipilihkan hadis itu, hadisnya apa? Nah, in dalam tasahi fasna masyika. Walaupun dengan sebab itu dia tobat, tapi apa dia tidak mendapatkan taufik untuk berguru kan? Untuk bisa bertemu Syu'bah setelah itu ketika ingin belajar ternyata. Nah, ketika nah sudah mau belajar mendapati Syu'bah sudah meninggal. Nah, mungkin ini di antara sebabnya juga, ya tidak. Nah, syahidnya alhamdulillah. Nah, penting untuk memperhatikan sisi-sisi ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah ta'ala. Wa nasallallahu ala wa jalla al-tawheed lima yuhidhu wa yudhu wa alhamdulillahi wa bila'ala.